selamat datang di channel YouTube Ayo Kita Ngopi. Nah, sebelum kalian nonton video ini sampai akhir, klik dulu tombol subscribe-nya ya, biar aku makin semangat untuk berbagi video-video terbaru dari Ayo Kita Ngopi. Guys, kali ini aku mau mereview kopi baru dari ABC, yaitu kopi ABC Tulus Mix Bubblegum. Ini dia guys. Ini dia kopinya guys. Sarang. Nah guys, tidak usah berlama-lama guys, aku mau langsung seduh aja karena aku penasaran banget. Ini tuh lihat deh, unik banget ya, cantik banget gitu warnanya, bikin aku penasaran, mau langsung aja aku seduh ya guys. Oke, langsung kita seduh kopinya, nggak usah berlama-lama guys. Aku mau kasih tahu ke kalian nih, kopinya tuh kayak gimana sih rasanya, karena aku juga penasaran. Nih ya guys, aku gunting dulu. Lanjut, aku tuang ke gelas kopinya. Wangi banget guys, wangi bubble gum. Tapi aku nggak tahu ya, ini wanginya aja yang aromanya aja yang bubble gum, berasa bubble gum apa? Rasanya juga sama, ada rasa bubble gumnya karena ada juga kan yang beda gitu ya. Langsung aku mau tuang aja nih guys. Wow, wow, wangi banget nih, wangi banget guys. Baru aku tuang aja wanginya udah mantep ya, wangi bubble gumnya tuh berasa gitu. Kita aduk. Wow, wangi banget. Aroma bubble gumnya tuh berasa ya guys, karena aku dari sini aja udah berasa banget wanginya. Nah guys, ini tuh kopinya, kopi bubuknya tuh nggak kasar ya, jadi dia tuh halus. Makanya dia itu bakalan cepet turun ke bawah dan dia tuh nggak ngambang di atas gitu loh guys. Terus dia tuh apa ya, halus banget gitu guys. Ampas itu halus banget sumpah. Tuh. Nah kan dia tuh cepet banget turun ke bawahnya. Tuh. Wangi banget. Gak sabar mau nyobain. Tapi guys, sebelum aku cobain, ini kan karena masih panas, jadi mau aku diemin dulu sebentar. So, aku mau kasih tahu ke kalian untuk packagingnya Tulus Mix Bubblegum ini. Ini tuh kayak gini ya guys, unik banget, cantik banget ya. Apa ya, paduan warnanya tuh biru sama warna bubblegum atau kayak warna keping-pingan gini, jadi kelihatan lebih cantik gitu ya. Jadi bikin orang-orang tuh apa ya, penasaran ya mau beli nih si Tulus ini. Tuh guys, belakangnya kayak gini. Nah guys, aku tuh dapetin harga tuh per sasetnya ini Rp1.000 guys. Aku belinya kebetulan di warung yang gak jauh dari rumahku. Nah ini harga yang disarankan juga cuma 1.000 aja ya guys per sasetnya. Kebetulan aku juga di warungku, di warung deket rumahku itu harganya Rp1.000, murah banget kan. Oke guys, langsung aku mau cobain aja. Ini tuh udah gak begitu panas. Terus beneran deh ampasnya tuh cepet banget turunnya guys. Ini tuh ya maklum lah kalau apa ya, kopi berampas itu udah pasti di sini ada yang masih ada apa ya, nyangkut gitulah. Tuh ampas-ampasnya dikit ya. Tapi ini beneran deh yang di tengah-tengahnya gitu, dia tuh udah turun ke bawah. Terus yang bener-bener halus banget. Cobain aja langsung guys, daripada kita penasaran. Enak banget guys. Jadi tuh dia tuh bukan aromanya doang ya yang wanginya bubble gum banget, tapi rasanya juga ada rasa bubble gumnya. Terus tapi enggak, kopinya tuh masih berasa gitu, enggak yang terlalu over manisnya juga. Jadi manisnya tuh masih yang sedang-sedang aja, udah pas banget manisnya. Terus rasa bubble gumnya juga enggak bikin enek, kan ada juga ya yang bikin enek gitu ya karena ada rasa-rasanya gitu. Tapi kalau ini tuh enggak. Nah,
rasa pahit-pahit kopinya itu masih berasa juga. Aroma bubble gumnya emang nyengat, tapi bukan nyengat ya, tapi emang emang apa agak kenceng. Cuman pas kita minum itu tuh nggak begitu berasa yang terlalu strong banget bubble gumnya, tapi dia masih apa ya, nggak bikin enak gitu loh. Enak banget ini sih. Oke, guys. Apa ya? Aku tuh di sini pengen ngasih tahu ke kalian kalau aku beli Rp1.000 ini, guys. Itu murah banget. Jadi menurut aku low budget banget. Terus untuk kalian yang suka sama kopi-kopi renceng gitu ya, guys. Ini tuh wajib banget kalian cobain deh, soalnya udah unik rasanya. Ini juga bikin penasaran ya, warnanya tuh cantik. Harganya murah meriah, enggak apa ya, enggak bikin kantong kita bolong gitu ya, guys. Pokoknya ini murmer banget, guys. Cocok banget untuk anak-anak kekinian yang suka yang sama kopi-kopi unik, kopi-kopi receh, kopi-kopi unik itu cocok. Oke, guys. Aku mau langsung aja kasih penilaian untuk kopi ABC Tulus Mix Bubblegum ini, guys. Nilai dari 1 sampai 10, aku kasih nilai 9. Emang ya, kopi Tulus Mix Bubblegum ini tuh enak banget menurut aku, guys. Nah, balik lagi ya ke kalian masing-masing. Oke, guys, kalau kalian udah pernah nyobain kopi Tulus Mix Bubblegum ini, bisa kalian tulis di kolom komentar, guys. Dan kalau kalian mau request kopi apa lagi yang selanjutnya mau aku review, kalian bisa tulis juga di kolom komentar ya, guys. Oke, terima kasih ya, guys, yang udah nonton video aku kali ini. Jangan lupa kalian subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan tombol lonceng notifikasi kalian biar kalian bisa dapetin video-video terbaru dan menarik dari Ayo Kita Ngopi. See you and bye!